Blok Jotang, Desa Cemuncang, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, yang dihuni 460 kepala keluarga, mendadak sepi dan di lockdown pasca warganya yang merantau di Pamekasan terpapar COVID-19. Suami istri dan anak bungsunya dirujuk ke RSUD Majalengka setelah melakukan pemeriksaan di Puskesmas Gumuru Cikijing. Sebelum dirujuk ke RSUD Majalengka, sang istri EN sempat kontak erat dengan sejumlah keluarga yang menjenguk dari kampung halaman. Tim Gerak Cepat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Majalengka mengambil swab pada 13 orang kontak erat keluarga yang berada di Blok Jotang, Desa Cimuncang, Kecamatan Malausma. Yang kemarin, hari kemarin jam 3, tim TGC Gugus Tugas itu ke sini, melaksanakan swab yang sudah kontak erat, itu sebanyak 13 orang. Itu di mana ada cucunya 4, anaknya 3, kakak ipar 1 dan kakak daripada ibu E ini 3. Jadi semuanya termasuk mantunya 2, itu semuanya 13 orang. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.